Ya teman-teman, jadi baru jam 5 kurang 10 sore. Saya sampai di pos 2 Watu Jajar. Cuman begitu saya sampai di sini, langsung turun hujan. Nggak begitu deras, cuman ini lumayan anginnya. Ini makin kesini serius deh, makin lumayan nih.
Aku bikin tenda di daerah sini aja ya. Soalnya baru jam 5 ini. Pos 3 Watu Serumpuk. Jam 5 lebih 10. Lanjut perjalanan. Saya pengennya tuh udah keluar dari hutan padatnya, jadi pengennya udah masuk savana ketika maghrib datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai di
pos 4. Ini pukul 6:30. Bentar ya. Kita sih. Enam kurang seperempat sampai di pos 4. Udah gak kelihatan. Jalur puncak Botak dan jalur puncak Bondolan. Sementara yang satunya ini jalur puncak Banteng Rides. Bismillahirrahmanirrahim.
di puncak. Ini kayak ada tempat duduk baru gitu ya. Belum lama nih. Soalnya saya juga belum lama kesini, belum ada ini. Saya juga nggak tahu di atas ada orang atau enggak. Kebetulan tadi saya nggak tanya sama petugas di base camp. Ada yang naik hari ini atau enggak? Soalnya ini kan malam Jumat. Malam Jumat pun ya. Malam Jumat. Jadi kemungkinan besar sih jarang juga yang mau naik gunung di malam Jumat gitu. Apalagi sendiri seperti saya. Konyol. Kabutnya tebal banget, jadi gambarnya kurang bagus, tertutup kabut. Tapi nggak apa-apa, mungkin sedikit sekali video yang saya ambil. Selebihnya mungkin besok untuk memperlihatkan keindahan puncak Gunung Ungaran.
itu rempah mentok ya. Anginnya tuh gede banget. Bahkan tenda saya saja bisa bergoyang keras gini. Padahal harusnya tenda ini bisa menahan angin. Sekarang jam 1:15. Jam 1:15. Anginnya gede banget nih. Mau keluar males banget jadinya. Padahal mikirnya kalau jam-jam segini biasanya tuh pemandangan malam bagus, bisa ambil-ambil foto gitu kan. Tapi ini angin gede banget, tenda aja bisa bergoyang.